Dondang Sayang. Dondang Sayang adalah warisan seni music dan lagu rakyat yang popular di negeri Melaka. Institut Seni Malaysia Melaka, ISMA, telah diberi tanggungjawab oleh kerajaan negeri untuk memertabatkan seni warisan jati diri rakyat negeri Melaka ini, terutamanya Dondang Sayang. Ini Pak Barin, Pak Kamin, keluarga budak-budak Kenian ni boleh tak ganti macam kita ni berpantun-pantun, nyanyi Dondang Sayang, boleh berpantun dan juga tahukan adat-adat orang Melayu ni, yang mana orang suka, yang mana orang tak suka, sama ada budaya-budaya sekarang terpelihara ke tidak, rasa-rasa engkau. Agak-agak ramai macam boleh. Agak aku budak-budak sekarang ni boleh, kalau dia asuh boleh. Memertabatkan Dondang Sayang giat dilakukan oleh tokoh muda seperti Saudara Azhar Latif. Adingan usik-mengusik di samping berbalas pantun amat menarik dan menyebabkan pihak lawan berbalas pantun secara kini, alat muzik Dondang Sayang telah menggunakan alat-alat muzik moden seperti accordion, gitar, tamborin dan drum. Kadang-kadang, persembahan Dondang Sayang terdiri pada 3 atau 4 orang yang saling berbalas-balas pantun.